Pagi semua. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Allah. Okey, sisi boleh kalah tapi semangat kena strong sentiasa. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Sulaiman, Datuk Sifu Sulaiman dan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang berada dalam ni, sahabat-sahabat seperjuangan. Jadi Masya Allah, pertama sekali kita kena pegang. Pegang yang mana Forever punya ni, iaitu power of Forever, the power of love. Ha, saya baru nak betulkan makhraj love ni, Datuk. Ha, perkataan sebenarnya ni, wife saya tegur, love tak betul, love, bukan love, love. Love. Jadi, Masya Allah, kita banyak belajar. Setiap perkara kita belajar. Jadi, apa yang saya nak kongsikan kat sini ialah pertama sekali kesyukuran saya. Alhamdulillah, saya dah mula buat sharing dengan keluarga-keluarga saya sekarang ni, keluarga terdekat. Sebelum ni, Datuk, saya agak segan nak sharekan dengan keluarga terdekat. Sebab saya ni memang dalam keluarga kira Alhamdulillah, maknanya hubungan keluarga bagus. Jadi saya segan nak share, kenapa? Sebab saya datang dalam fikiran saya, nak kata aku ni nak berniaga dengan keluarga pula. Kan? Tetapi Alhamdulillah dengan sokongan, dorongan daripada bidadari saya, ni bidadari saya yang ada kat sebelah ni. Kan? Dia kata kita bukan nak berniaga, kita nak sharekan kebaikan. Dia kata abang nak tengok ke adik-beradik abang, keluarga abang sakit, tak dapat produk yang baik. Jadi atas dorongan bidadari saya ni, saya ditekan tu, masya-Allah. Saya ditekan oleh bidadari saya, kan? Sehinggalah kami telah bergerak, mulakan dengan kakak saya dengan keluarga terdekat. Alhamdulillah, Masya Allah, rupa-rupanya mereka sebenarnya dah tertunggu-tunggu. Dia dah tengok saya punya status, saya punya pergerakan selama ni. Dia orang pun memang tertunggu-tunggu, siap tanya lagi, ni datang nak bagi tahu tentang Forever ke? Jadi bila kita share, Alhamdulillah, mereka mula. Mereka bagi, orang kata apa, penerimaan yang sangat bagus. Jadi di sini, Masya Allah, satu kesyukuran yang sangat yang saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baru ni abang saya sendiri, abang sulung saya, dia sepatutnya dia menyertai program usrah bersama dengan saya selama 3 hari pada awal, tapi tak dapat sertai. Saya call dia tanya, dia kena kencing manis 30, dia punya darah, dia bacaan gula dalam darah dia 30. Saya terus pergi hantar 2 aloe vera gel dan saya bagi dia B-propolis dan saya bagi dia absorbent C. Kan, selepas dalam 4-5 hari saya pergi ziarah dia, tanya macam mana keadaan dia, dia kata Alhamdulillah dia dah sihat. Dia minum tu, dia kata dia tak ambil pun ubat hospital dan dia kata ni nak pergi check sekali lagi hospital, bacaan dah, nak tengok bacaan gula dalam darah dan dia kata dia nak viralkan produk ni. Dia nak viralkan produk ni. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah, saya rasa bersyukur sangat-sangat. So, daripada sini apa yang kita dapat belajar ialah kita kena sentiasa kena ada semangat sharekan kebaikan dengan niat untuk kita bagi kebaikan kepada orang. Kita tahu kebaikan Forever, kita sendiri dah merasai. Sebab tu dalam lima langkah dalam Forever ialah kita kena sendiri makan ataupun menggunakan produk Forever supaya kita tahu kebaikan dan kita sendiri dapat merasai kebaikan dia. Sehingga apabila kita bagi tahu kepada orang dengan hati yang betul-betul nak kongsikan kebaikan. Apabila kita hati yang betul-betul nak kongsikan kebaikan, maka akan ada touching, dia panggil. Akan ada hati ke hati. Akan ada takluk hati ke hati. Sebab tu dalam Islam ada bahagian bab ilmu tasawuf. Ilmu hati ni, maknanya apabila hati kita betul-betul inginkan kebaikan pada orang, maka kita pergi tu orang akan rasa kita datang nak bawa kebaikan kepada dia. Kan? Kita orang akan rasa kita nak bawa kebaikan pada dia. Bila orang rasa kita nak bawa kebaikan pada dia, maka mereka akan terima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh kasih sayang. Dengan hati yang penuh rasa nakkan kebaikan daripada apa yang kita bawa. So, waktu kita kena jadi, dan kita pun Masya Allah, produk kita, produk lebah.
Ha, kita kena jadi macam lebah. Ha, lebah ni apakah sifat lebah? Lebah ni dia dia cari kebaikan dan dia bagi kebaikan. Dia cari kebaikan, dia bagi kebaikan. Dia sentiasa mencari kebaikan. Kalau kita tengok, kalau kita jumpa lebah di tengah-tengah tempat pembuangan sampah, maka yakinlah di situ pasti ada bunga. Walaupun di tengah tempat pembuangan sampah. Sebab apa? Lebah dia tidak akan mungkin dia tidak akan mungkin ambil sesuatu daripada sampah. Dia akan pergi tempat yang adanya bunga. Hasil daripada lebah tadi, hasil daripada bunga, daripada sifat lebah, maka dia telah keluarkan madu yang disebutkan dalam oleh Allah Taala fihi syifaa'un linnas. Dalamnya ada penyembuh untuk manusia. Jadi kita tiru sifat lebah ni. Kita suka mencari kebaikan-kebaikan. Kita ambil kebaikan daripada tepayaki. Kita ambil kebaikan daripada kelas-kelas yang di-sharing oleh BOI 933, oleh grup-grup kita. Dan kita sebarkan kebaikan tadi, kita jadikan medan untuk menyebarkan kebaikan jiran kita, keluarga kita. Saya ambil kebaikan, saya sebarkan kebaikan. Dengan cara macam ni, semua orang duduk bersama kita, dia akan dapat kebaikan. Na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah daripada ada sifat lalat. Daripada ada sifat lalat. Apa sifat lalat? Kalau kita pergi tengah-tengah kebumbungan, kita ada lalat. Pasti ada kat situ ada najis. Ada sampah. Sebab apa? Lalat, dia akan pergi cari sampah mana pun dia pergi. Dia pergi mana pun, dia akan cari keburukan. Dan hasil daripada dia, kerana dia suka cari keburukan, maka dia juga menyebarkan keburukan. Mana dia hinggap kuih yang sedap-sedap tu, kena hinggap lalat, orang tengok dah tak nak beli dah. Menyampah dah tengok, apalah tuan kedai ni, kotor, ada lalat. Mindset kita semua, lalat adalah kotor. Sebab apa? Dia sukakan perkara kotor. Sebab tu kita jauhi diri kita daripada punya sifat macam ni, punya sifat suka cari keburukan, sebar keburukan, bahkan kerja kita sebarkan kebaikan, sebarkan kebaikan, sebarkan kebaikan. Dan bersempena, Datuk, saya nak minta satu lagi, bersempena dengan zaman COVID ini, saya nak cerita pengalaman saya yang saya telah, orang kata apa, disahkan positif COVID. Pada awal-awal bermulanya COVID-19 dulu. Masa tu kecoh, saya telah disahkan positif COVID. Tapi doktor heran sebab satu simptom COVID pun tak ada pada saya. Demam pun tak ada, batuk pun tak ada, sesak pernafasan pun tak ada, apa pun tak ada. Alhamdulillah. Saya tunjuk depan doktor lah tu. Saya bawa banyak-banyak aloe vera gel masa tu. Saya letak atas meja, aloe vera gel, madu, absorbency, bipropolis. Doktor kata, saya tanya pada doktor, doktor mana ubat untuk COVID saya? Doktor kata COVID tak ada ubat. Lepas tu, doktor tanya, ni barang siapa ni? Ini apa, ini barang siapa ni? Saya kata inilah saya dah makan. Doktor kata, bagus. Inilah sebenarnya dia kata, akan membantu awak untuk melawan COVID. Saya masa tu nak closekan doktor tu. Saya kata pada doktor, kalau macam tu apa lagi doktor? Belilah produk ni, join bawah saya. Dia kata minta maaf, saya dah jadi ahli dah. Jadi insyaAllah sekian daripada saya untuk semua. Semoga bermanfaat. Kita jadilah orang yang mana suka sebarkan kebaikan, sebarkan kemanfaatan kepada masyarakat, kepada umat. InsyaAllah kita jadi macam lebah. Mana kita pergi, orang akan dapat kebaikan daripada kita. Sekian dan terima kasih Datuk. Terima kasih semua.